Traveler Indonesia, selamat datang di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada tahun 2004 silam. Terkenal sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang. Suasana perkampungan tradisional Minangkabau tempo dulu yang masih asli akan terasa saat Anda mengunjungi Nagari Kota Baru yang berjarak 150 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Memasuki Nagari Kota Baru, pengunjung akan menyaksikan perkampungan Minangkabau masa lampau. Ratusan rumah adat Minangkabau atau yang disebut dengan rumah gadang di kiri kanan sepanjang jalan perkampungan sebagian besar masih asli dan terawat loh. Pemandangan rumah-rumah bagonjong yang artistik ini mampu menghilangkan penat dan capek setelah menempuh perjalanan panjang, memakan waktu sekitar 3,5 jam dari Kota Padang. Tak sulit menemukan kawasan yang pernah digunakan sebagai lokasi syuting film layar lebar Di Bawah Lindungan Ka'bah yang diangkat dari novel Buya Hamka. Setelah memasuki pintu gerbang, deretan rumah gadang di kiri kanan jalan seolah menjadi pagar betis dan siap menyambut pengunjung yang ingin menikmati pemandangan rumah adat Minangkabau yang penuh ukiran berfilsafah tersebut. Dengan segala keaslian perabotannya dan segala isi rumah gadang, kini para pengunjung dapat menikmati rumah gadang menginap dengan harga yang sangat ekonomis. Pemerintah Solok Selatan mencoba mengemas kekayaan objek wisata budaya tersebut menjadi sebuah destinasi unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Rumah-rumah gadang, khususnya rumah gadang adat, saat ini banyak yang tidak berpenghuni. Rumah-rumah tersebut digunakan hanya untuk acara-acara adat saja. Mereka juga akan disuguhi atraksi tarian-tarian tradisional serta panganan asli Solok Selatan. Biasa, cagar budaya tersembunyi di ujung ranah Minangkabau. Inilah surga tersembunyi tanah air, mengenang budaya untuk kedaulatan pariwisata dalam merajut pesona Indonesia. Kali ini tiba saatnya ke juara pertama kategori kampung adat terpopuler. Langsung kita panggil kepada Seribu Rumah Gadang. Lokasi ini berjarak tempuh sekitar 4 jam melalui jalur darat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dan di kawasan wisata rumah Seribu Rumah Gadang ini pengunjung dapat melihat dan menikmati secara langsung keindahan artistik dari rumah gadang sebagai rumah adat dari masyarakat Minangkabau. Saya akan
rumah tradisi, rumah adat yang sangat cantik dan sangat indah sekali. Dan sebagai bagian dari perawatan kekaguman tersebut, saya pada hari ini mencanangkan revitalisasi total kawasan 1000 rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tadi pagi saya sudah perintah Pak Menteri, tolong diselesaikan tahun ini. Dan nantinya revitalisasi ini sekaligus merupakan prototipe untuk rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Revitalisasi Nagari 1000 Rumah Gadang Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu di antara 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah seluas 3.346,20 km persegi. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, Solok Selatan berjarak sekitar 135 km atau sekitar 3,5 jam perjalanan darat dari pusat kota Padang, meskipun baru diresmikan pada 2004. Wilayah Kabupaten Solok Selatan mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan dan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah dan budaya. Terdapat sebuah kawasan yang dijuluki sebagai Nagari 1000 Rumah Gadang, terletak di Nagari Koto Baru, salah satu wilayah di Kabupaten Solok Selatan. Nagari 1000 Rumah Gadang adalah nama yang disematkan oleh Mutia Farida Hatta Suwasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pada 2008. Pada kawasan ini terdapat 130 unit rumah gadang, yang diantaranya berusia ratusan tahun yang masih ditinggali. Salah satu ikon pada kawasan Nagari 1000 Rumah Gadang, yakni Rumah Gadang Gajah Maram, yang dibangun pada 1794 silam. Rumah ini berfungsi untuk berbagai upacara adat, seperti pengangkatan gelar dato, musyawarah pemangku adat, pernikahan, dan kematian. Selain untuk upacara adat, beberapa rumah gadang di kawasan ini difungsikan sebagai homestay dan tempat wisata. Rumah gadang atau rumah godang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini hanya boleh didirikan di kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari. Oleh masyarakat setempat, rumah ini disebut juga dengan rumah bagoncong. Atau ada pula yang menyebut dengan rumah baanjuang yang dibangun secara gotong royong sesuai tradisi. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar pada rumah ini bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum dan hanya dimiliki serta diwariskan dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut secara turun-temurun. Rumah gadang memiliki keunikan bentuk arsitektur pada bagian atap yang runcing dan menyerupai tanduk kerbau dan di bagian ujungnya ada anting-anting. Pada umumnya bagian depan rumah gadang memiliki satu tangga dan pada dinding penuh dengan ukiran ornamen bermotif akar, bunga, daun serta bidang persegi empat dan genjang. Sementara dapur terletak terpisah di bagian belakang rumah. Arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan pertemuan tiang dan kasu besar tidak memakai paku, melainkan memakai pasak yang terbuat dari kayu. Di halaman depan rumah gadang biasanya selalu terdapat dua buah bangunan rangkiang untuk menyimpan padi. Pada sayap kanan dan kiri bangunan terdapat ruang anjuang tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Biasanya surau kaum dibangun di dekat rumah gadang yang berfungsi untuk tempat ibadah, tempat pendidikan, sekaligus tempat tinggal lelaki dewasa kaum yang belum menikah. Berdasarkan
berdasarkan rekam jejak sejarah dan budaya yang penting serta bernilai tinggi di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCG Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepri saat ini menetapkan Kabupaten Solok Selatan sebagai kota wisata dengan kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai kawasan cagar budaya di dalamnya. Dengan program kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mendukung pelestarian dan penguatan fungsi kota pusaka yang otentik, produktif, dan berkelas dunia di Kabupaten Solok Selatan. Ayo ke Solok Selatan, Nagari Saribu Rumah Gadang!